GoPro Hero 4 ini bentar lagi umurnya udah mau 10 tahun nih. Apakah masih cocok dipakai motovlogging? Udah umur 10 tahun nih. Mari kita bahas. Jadi ini GoPro Hero 4 yang gue udah pakai lama banget. Gue udah lupa nih, karena ini gue beli secondnya beberapa tahun yang lalu. Dan ini bisa dilihat kondisinya sudah mengenaskan ya. Bisa lihat berdebu, baret-baret bodi pemakaian. Bahkan di bagian bodi sininya ada pecah gitu kan. Nah, tapi kuatnya nih GoPro adalah, ini GoPro gila banget. Itu dia tuh benar-benar sampai sekarang masih berfungsi, masih bisa nyala. Bahkan nih kalau misalnya dinyalain gini aja nih, langsung nyala dengan smoothnya dia. Tuh, dan langsung bisa ngerekord. Secepat itu gitu, semudah itu dengan device yang umurnya udah mau 10 tahun masih bisa digunakan dengan santai, masih bisa menghasilkan gambar yang luar biasa. Bahkan footage-nya itu dia masih bisa sampai 4K dan ini luar biasa. Dan ini masih bisa dipakai dan second-nya pun masih lumayan tinggi harganya. Ini gue jelasin sedikit spesifikasinya dulu tentang GoPro Hero 4. Jadi ini adalah GoPro Hero 4 Silver, bukan GoPro Hero 4 yang black ya. Sebenarnya gue punya dua-duanya, bahkan dulu pernah kita bahas di review Ajib yang dulu, di mana gue bandingin Silver sama black. Nah, tapi sekarang kita bahas yang Silver dulu, karena yang black lagi di teman gue. Yang Silver kan dengan dia, dengan layarnya gitu kan. Jadi Silver itu bisa dibilang lebih anehnya adalah secara berat dia lebih enteng dari black. Padahal dia pakai layar, gue kira bakal lebih berat gitu. Ternyata dia lebih enteng. Lebih enteng banget dibanding si black gitu kan. Kok kayak ngatain. Nah, jadi GoPro ini di launching di 24 September 2014. Dari bagian luar dilengkapi oleh port mini USB untuk charge atau transfer data. Ada port mini HDMI, ada slot micro SD card, ada LCD display yang kita sudah sebut tadi untuk setting si GoPro-nya. Resolusinya bisa sampai 4K tapi hanya 15 fps. Resolusi 1080 di 60 fps. Dan resolusi 2,7K yang masih bisa di 60 fps. Bitrate-nya bisa sampai 45 MB/s. Dan ini sudah gue pakai kurang lebih mungkin 5-6 tahunan lah ya. Waktu itu gue beli kayak baru. Temen gue tuh cuma ditaruh box doang, cuma dipakai sama dia kalau buat nyelam. Dan itu pakai case-nya gitu. Nah, ini benar-benar biasanya orang kalau punya motor yang dipakai harian dan dihajar habis-habisan tuh motor tempur. Nah, ini adalah kamera tempur gue. Nah, kalau kalian lihat di bagian sininya itu, ini sebenarnya tuh bisa ditambahin tambahan baterai. Tambahan baterainya tuh dia tebel gitu, jadi tambah berat gitu. Nah, ini kamera kecil, tapi powerfulnya luar biasa. Tapi kalau misalnya kalian membandingkan dan gue sudah upgrade. Buset, gede banget gak sih? Ini kayak bapaknya yang sudah melatih anaknya untuk gede dan ini anaknya udah gede yang udah nge-gym terus gitu kan. Dan tapi ini kan gue pakai media mode. Kalau misalnya media mode-nya dilepas, kita bisa lihat ukuran sebenarnya si GoPro-nya. Tetap gede ya, bahkan buat baterai mungkin GoPro bisa dimasukin deh kayaknya. Tuh, bisa dimasukin tuh kayaknya. Tuh, ini segini. Dimasukin ke dalam ya bisa tuh kayaknya. Aduh, nah jadi kembali lagi ke GoPro Hero 4. Apakah masih cocok untuk dipakai di 2023? Kalau menurut gue, kalau buat orang yang lagi on budget gitu ya, ini sangat cocok. Karena gue itu sebenarnya upgrade ini, gue nggak langsung pakai GoPro. Gue tuh membeli GoPro ini, gue tuh pakai sebelumnya tuh Xiaomi Yi. Yang waktu itu harganya masih 900 ribuan deh, nggak tahu yang sekarang berapa ya. Pokoknya Xiaomi Yi yang tipe terendah. Bukan yang 4K atau yang Xiaomi yang sekarang, gue nggak tahu, gue nggak ngikutin Xiaomi Yi ya. Nah, tapi gue pakai Xiaomi Yi, abis itu udah bagus Xiaomi Yi. Dan pas pakai GoPro jadi lebih tajam lagi gambarnya. Nah, pas sudah pakai GoPro ini, gue jujur kaget karena wow, banyak banget yang bisa disetting gitu kan. Dan gambarnya saat di render itu lebih jernih lagi. Nah, dia juga ada settingan kalau lu buka videonya. Jadi lu setting nih, gue mau video atau foto, yaudah lu setting foto. Habis itu lu tinggal setting FPS-nya berapa, pilihannya tadi udah gue sebut semua, dan ada namanya ProTune. ProTune-nya itu lu bisa milih lighting-nya, warnanya, dan ada urutannya tuh lu tinggal pilih aja. Habis itu lu bisa pilih warna GoPro-nya atau warna flat.
Nah, emang kalau kita membandingkan sama GoPro sekarang sih, emang GoPro sekarang lebih complicated lagi. GoPro sekarang semuanya sudah pakai layar. Habis itu, GoPro sekarang sudah lebih lengkap. Tapi, kita sekarang lagi ngomongin apakah Hero 4 yang udah 10 tahun, yang udah mau 10 tahun ini masih cocok dipakai sekarang. Luar biasanya bisa dibilang masih sangat bisa dipakai buat kalian yang mau motovlogging. Oh, gue mau motovlogging tapi gue kepin gambar yang bagus, tapi gue on budget. Cari second ini yang kondisinya bagus, percaya deh masih bisa dipakai. Ini aja yang gue pakai tempur, yang gue hajar abis-abisan gue pakai harian, gue pakai hujan-hujanan dengan case tentunya, dan gue pakai panas-panasan, itu masih kuat. Kelemahannya di kamera action cam seperti ini tuh cuma di baterai sama lensa. Nah, kita bahas baterai dulu. Baterainya pasti lama-lama ngembung, karena kalau dipakai panas-panasan dia nggak kuat. Dan baterai nggak tahu gue, dari dulu kamera action cam tuh selalu lemah menurut gue. Dari yang baterai orinya maupun yang kayak merek-merek lainnya seperti Kingma atau merek-merek yang seperti lainnya deh, gue nggak tahu banyak gitu kan. Nah, tapi itu yang harus dicek baterai. Kalau misalnya dia udah ngembung baterainya, dia tuh bakal susah dicabutnya. Nah, baterai GoPro tuh kurang lebih ukurannya kecil gini. Dia kalau masuk tinggal gini, kalau misalnya nggak ngembung, dia tinggal diginiin doang nih masuk nih. Tapi kalau ngembung, lo tarik aja, nggak bisa. Bahkan gue waktu itu sempat pas gue cabut, kameranya itu nggak kecabut, tapi ininya kecabut. Dan gue harus congkel dalamnya itu. Dan jadi baret di dalamnya. Nah, itu lo nggak mau kayak gitu. Nah, selanjutnya problemnya adalah di lensa. Lensa GoPro itu sangat sensitif. Kalau yang lama, gue nggak tahu yang sekarang nih. Dia ini lu lihatnya kebuka banget dibandingin sama yang sekarang nih. Udah lebih rigid, lebih kuat gitu kan. Dan kalau misalnya amit-amit jatuh udah pasti hancur gitu loh. Lu pakai case aman, tapi case-nya juga harus yang kuat juga. Nah, ini masih sangat cocok banget buat kalian pakai karena ini simple digunakannya, enggak terlalu banyak complicated gitu, enggak ribet kayak GoPro sekarang tuh lebih banyak yang bisa disetting. Lebih banyak yang bisa dilakukan dan lebih bagus memang hasilnya. Kalau emang lo on budget dan lo kepingin footage yang bagus, lo bisa mainin ini. Nah, sekarang kita bakal nunjukin sekali lagi kenapa nih masih kuat. Nih, kita tunjukin nih footage dari GoPro Hero 4 yang gue baru aja pakai kurang lebih dalam berapa bulan terakhir ini. Terlalu keras. Nah, karena orang-orang di Indonesia ini itu kita sama-sama tegang di jalan. Sebenarnya bukan di Indonesia sih, lebih tepatnya di Jakarta kali ya. Kita tuh sama-sama tegang di jalan. Jadi gimana? Situasi jalan raya kita tuh sangat crowded. Situasi jalan raya kita itu sangat chaos. Jadi orang pasti gampang kepancing di jalan. Nah, sekarang kita bakal nunjukin footage GoPro Hero 9 yang udah gua pakai beberapa bulan ini. Lagi, kita bandingkan lagi secara dua layar ini, kita tampilin dua-duanya footage-nya nih, kurang lebih tampilannya gini untuk settingannya. Nah, gue sama-sama nge-shootnya 2,7K 60fps kan, nah tapi bisa dibilang untuk kualitas di 2,7K lo pakai GoPro Hero 9 sih nothing, no problem gitu kan, panas gak ada gitu ya, dipakai-pakai aja. Cuma Hero 4 ini ya namanya sudah umur ya, dan dia salah satu generasi yang old-nya GoPro, pasti dia bakal panas. Iya, dia bakal panas dan baterainya bakal kesedot habis. Iya. Gua kalau pakai Hero 9 gua nge-shoot 2,7K, gua bisa sejam lebih footage-nya. Tapi kalau gua pakai si GoPro Hero 4, gua nge-shoot 2,7K. Enggak sampai sejam. 40 menit enggak juga. 23 menit kurang lebih habis si baterainya. Kesedot habis gitu kan. Dan itu kameranya bakal panas seperti setrikaan gitu. Jadi emang dia namanya teknologi yang sudah umur, tapi tetap gak usah ragu-ragu karena kalau misalnya kayak gitu, dia tetap hasilnya tetap bagus. Kalian bisa lihat sendiri footage-nya tetap bagus gitu loh. Dan tentu ini sangat worth it untuk dibeli. Second-annya di kisaran 900 sampai 1,5 juta sih. Kalau ada yang jual 2 juta, ya mungkin kayak brand new banget ya. Tapi kalau udah ada yang jual 4 juta, ya kemahalan deh. Dulu aja baru sekitar 4 sampai 6 jutaan, apa gue lupa sih barunya berapa. Karena paketnya macam-macam. Saat GoPro pakai kotak yang panjang tuh, ada GoPro di atas gitu kan. Kalau sekarang lu beli GoPro udah dapet tas malahan. Udah lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk Hero 4 ini, keunggulannya tuh gak cuma kuat doang. Nih, keunggulannya beberapa ada ini. Yang pertama pastinya kuat seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, banyak sekali part aksesoris yang bisa digunakan dengan harga murah. 3, untuk servisnya banyak yang bisa ngerjain dengan harga yang murah juga. 4, bentuknya kecil, ringan, mudah ditaruh di mana aja.
Nah, mudah ditaruh di mana aja ya, kita sebagai motovlogger pakai di depan atau di kanan kan. Nah, ini sebenarnya gue pakai di kanan, kiri, depan, santai aja gitu. Saat gue pakai yang ini, gue pakai di depan, biarpun gambar jauh lebih bagus, tapi leher gue langsung pegel. Nah, kalau ini, ya setelah gue touring sampai Solo baru pegel sih. Oke guys, jadi itu sedikit pembahasan tentang GoPro Hero 4. Apakah cocok di 2023? Kalau menurut gue cocok dan masih sangat-sangat worth it. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian dapat GoPro Hero 4 ini, mau kalian apain? Komentar aja di bawah.